Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang Open Sharing Channel akan online match. Wanjay, gila. Dua klub terbaik di muka bumi ini. Dan juga tentunya kita akan melihat squad lawan kita terlebih dahulu. Teman-teman semua, wow. Full squad Arsenal tak kenal-kenal. Teman-teman semua, Open Sharing Channel juga di sini menggunakan full squad dari Arsenal tak kenal-kenal, klub terbaik di muka bumi ini. Siarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, terjadi pertandingan antara Arsenal dan juga tentunya Nongbua Esport. Ih, ngeri. Nongbua Esport ini kayaknya dari nama-namanya ini kayaknya bukan dari Indonesia, teman-teman semua. Kayaknya dari tim Nguyen, teman-teman semua. Nongbua. Nguyen, teman-teman semua. Oke. Lanjut saja, teman-teman semua. Di sini terjadi super big match, teman-teman semua, antara dua terbaik di muka bumi ini, teman-teman semua. Arsenal A dan juga tentunya Arsenal B. Dan tentunya teman-teman semua di sini Open Sharing Channel menggunakan full squad Arsenal. Di sana adalah Keset, manis maja bosana prima donna, tidak ada yang bisa mengejar. Di sana adalah Keset. Ngeri. Ampun. Sini adalah manis maja bosana prima donna, cantik luar biasa dari Lap Keset. Dan tentunya teman-teman semua, semenjak bau menyan diasingkan dari skuad Arsenal, teman-teman semua, karena ada skandal sesuatu ya teman-teman semua, dari si bau menyan ini teman-teman semua udah nggak pernah diajak lagi sama Arsenal, teman-teman semua. Memang Lord Arteta ini teman-teman semua itu sangat ketat kepada skuadnya, teman-teman semua. Dan lanjut saja teman-teman semua, di sana ada berikan umpan manis maja bosana prima donna kepada Lap Keset. Langsung saja masuk KTP ya teman-teman semua. Lap Keset, ngeri teman-teman semua. Ternyata si Lap Keset ini bagus juga ya teman-teman semua. Dari tadi dia mampu lolos dari kawalan dari back lawan Open Sharing Channel, teman-teman semua. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel ada di custom match yang Konami Cup Home versus Away, teman-teman semua. Jadi di sini kalau kamu misalkan menggunakan pemain Arsenal tak kenal-kenal, teman-teman semua, semua kondisi pemainnya itu lagi pada kondisi terbaiknya, teman-teman semua. Naik ke atas semuanya, teman-teman semua. Dan di sini kebetulan teman-teman semua, kedua tim baik Open Sharing Channel maupun lawan Open Sharing Channel, teman-teman semua, memilih model tim Arsenal, teman-teman semua, dan juga tentunya full squadnya Arsenal, sehingga teman-teman semua, semua pemain yang sedang bermain di sini, teman-teman semua, sedang dalam kondisi terbaiknya. Ngeri. Oke, lanjut saja teman-teman semua. Di sana ada Martinelli mencoba diserbet-serbet oleh Lord David Luiz, teman-teman semua. Oke, di sana ada Bergkamp. Ya ampun. Aduh, Campbell-nya teman-teman semua udah maju, teman-teman semua. Dan juga tentunya tadi Lord David Luiz-nya juga sudah terlanjur maju. Wow, selebrasi, Pak. Selebrasi tipis-tipis, teman-teman semua, yang kayak gini nih harus diberi paham, teman-teman semua. Lanjut saja, di sana ada Martinelli, diberikan kepada Lap Keset, kembali diberikan kepada Martinelli, berikan umpan terobos manis macam pesona prima donna kepada Lap Keset. Lanjut saja teman-teman semua, diberikan kepada Tierney, lanjut saja diberikan kepada Martinelli, kembali di sana ada Petit, langsung kita totot ala. Timingnya telat teman-teman semua, jadi tendangannya nggak bagus, teman-teman semua. Coba kalau itu timingnya bagus, teman-teman semua, itu tendangannya pasti akan menjadi tendang geledek tak ada gedek, teman-teman semua. Oke, lanjut saja, di sana Lord David Luiz, teman-teman semua, diberikan kepada Martinelli, manis maja bosana prima donna. Lanjut saja kita dribble, diberikan kepada Bergkamp. Oke, di sana Lap Keset kembali, manis maja bosana prima donna, umpan yang sangat tega dari Bergkamp, teman-teman semua, tidak mampu dikejar oleh Lap Keset. Ampun. Oke, di sana ada Martinelli kembali, di sana ada Bergkamp kembali, manis maja bosana prima donna. Oke, di sana ada Tierney bisa do astok lagi dilepasin. Ampun. Wow. Ngeri. Oh, dia selebrasi lagi, Pak. Selebrasi tipis-tipis yang kayak gini nih harus diberi paham. Lanjut aja teman-teman semua, di sana Lap Keset diberikan kepada Martinelli, di sana ada Berkan Longsi, kita masuk manis manja pesona prima donna, teman-teman semua. Hanya Anda jangan selebrasi di depan Open Sharing Channel. Langsung dibayar kontan, dibayar lunas oleh Bergkamp, teman-teman semua. Oke, lanjut saya, di sana ada Bergkamp kembali, diserbet-serbet Ahoy dari Odegaard, teman-teman semua, diberikan kepada Martinelli kembali. Oke, di sana anjay, si Lap Kesetnya kemana? Ya ampun. Oke, lanjut saja teman-teman semua, diberikan kepada Petri Vera, sangat manis manja pesona prima donna. Di sana Petri, kita sudah kotor kembali. Wow, nampaknya pagar dari lawan Open Sharing Channel, teman-teman semua, pakai parkir bis, parkir pesawat, teman-teman semua. Sampai-sampai tendangan jarak jauh yang sangat manis maja pesona prima donna dari PT, teman-teman semua, tidak mampu menembus gawang lawan Open Sharing Channel. Oke, di sana David Luiz juga masih manis maja pesona prima donna, berikan umpan terobos, umpan tega. Di sana ada Campbell, diberikan kepada Petri Vieira kembali, diserbet-serbet oleh Partey, teman-teman semua. Oke, di sana ada Partey, mau kemana kamu deh, diberikan kepada Bergkamp kembali. Oke, di sana ada ala, gila, cerdas banget teman-teman semua dia ngopernya, padahal gua kira dia akan ngopernya ke si Bergkamp, teman-teman semua. Di sana Campbell udah siap sedih
dia. Tapi ngopernya ke Willian teman-teman semua. Di sana si Tierney memang dia gold ball sih teman-teman semua. Jadi enggak terlalu bagus speednya teman-teman semua. Jadi kalau dibandingkan dengan Willian teman-teman semua ya jauh lah speednya. Ngeri. Oke, di sana ada Berkan teman-teman semua. Aduh, bau menyannya telat maju sih teman-teman semua. Jadi open sharing channel agak berat teman-teman semua, karena si Berkan kan gaya permainannya itu playmaker kreatif. Jadi dia enggak terlalu nusuk sih teman-teman semua. Lanjut saja di sana ada Kate Corberlin teman-teman semua, berhasil diserebet-serebet awal oleh gelandang dari open sharing channel. Waduh. Di sana ada Willian, manis manja pesona primadona diberikan kepada Udigard. Manis manja pesona primadona masih dapat diberikan kepada Willian. Ini si Willian ini sangat bahaya aja sekali teman-teman semua, karena si Tierney ini beberapa kali teman-teman semua itu enggak bisa nandingin kecepatan dari si Willian teman-teman semua. Bahkan tadi dua gol teman-teman semua terjadi oleh si Willian teman-teman semua, karena tentunya si Tierney ini tidak mampu untuk menjangkau kecepatan dari si Willian teman-teman semua. Oke, di sana ada Baumanyan, manis manja pesona primadona diberikan umpan yang sangat ngampas sekali teman-teman semua dari Baumanyan. Nampaknya teman-teman semua performa buruk dari si Baumanyan ini teman-teman semua nular juga ke pace-nya teman-teman semua. Entah kenapa malah lebih bagus si Lapkes ya teman-teman semua, padahal kan dulu ketika sebelum si Baumanyan ini mainnya jelek teman-teman semua di real pace-nya atau di real pertandingannya teman-teman semua, kenapa lebih suka menggunakan Baumanyan daripada Lapkes ya. Tapi kalau sekarang teman-teman semua kamu bisa lihat dua gol sudah bisa diciptakan oleh Lapkes, sementara si Baumanyan belum bisa menciptakan satu gol pun teman-teman semua. Dan ini juga tentunya teman-teman semua, Williannya dari lawan open sharing channel ini ngeri teman-teman semua. Dari tadi ini tidak sanggup untuk menandingi kecepatan dari si Willian teman-teman semua, sehingga dari tadi kebanyakan kesempatan dari lawan open sharing channel teman-teman semua jebolnya dari sayap kanan lawan open sharing channel teman-teman semua. Bek kiri open sharing channel si Tierney teman-teman semua, aduh ngampas banget sih ala kue. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Baumanyan memberikan umpan terobos kepada Martinelli teman-teman semua. Di sana ada Baumanyan kembali, umpan yang sangat tegas untuk saja pesona primadona melaku, ngeri. Comeback teman-teman semua dari 2-0 menjadi 3-2, 3-1 dan sekarang menjadi 3-4 teman-teman semua. Lanjut saja, wow. Memang duel yang sangat menakutkan sekali teman-teman semua dari dua klub terbaik di muka bumi ini teman-teman semua. Arsenal A dan juga tentunya Arsenal B. Oke, lanjut saja teman-teman semua, diberikan kepada Tierney kembali, diberikan kepada Patrick Vieira. Di sana ada Martinelli kembali, umpan terobos manis manja pesona primadona kepada Baumanyan, diberikan kepada Saka teman-teman semua. Oke, lala diserbet-serbet oleh Jamie Demi Cebalos teman-teman semua. Masih didapatkan oleh Udigard, diserbet-serbet oleh Tierney kembali teman-teman semua. Oke, di sana ada Gabriel Martinelli, diberikan kepada Patrick Vieira kembali. Oke, di sana ada Kempel. Kita main agak sedikit kalem sedikit teman-teman semua, karena tentunya ini kalau open sharing channel kehilangan bola agak sedikit berbahaya teman-teman semua. Oke, lanjut saja, di sana ada Baumanyan kembali, manis manja pesona primadona, berikan umpan manis manja pesona primadona. Teman-teman semua, dari Gabriel Martinelli teman-teman semua, akhirnya teman-teman semua center back lawan open sharing channel mengeluarkan lawakannya. Memang teman-teman semua, back-back Arsenal ini terkenal banyak lawaknya teman-teman semua, dari David Luiz sampai tadi teman-teman semua si Gabriel teman-teman semua, dia itu melakukan gol bunuh diri. Lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Kempel, diberikan kepada Patrick Vieira kembali, manis manja pesona primadona. Kita main agak sedikit kalem. Oke, di sana ada Tierney, kita berikan umpan manis manja pesona primadona kepada Martinelli. Lanjut saja, di sana ada Baumanyan. Wow, diserebet-serebet oleh David Luiz. Wow. Ini kayaknya David Luiz lawan open sharing channel ini ngeri teman-teman semua, karena dari tadi yang melakukan potongan-potongan yang sangat berbahaya itu adalah si David Luiz teman-teman semua. Memang teman-teman semua, menurut open sharing channel, memang center back itu adalah nyawa dari sebuah permainan teman-teman semua. Kalau misalkan center back kamu lagi nggak bagus mainnya, itu akan sangat berbahaya sekali teman-teman semua. Ya contohnya kayak Liverpool sama Man City lah teman-teman semua. Mereka ketika center backnya bukan menggunakan center back murni teman-teman semua, pada ngampas mainnya. Dan mungkin itu saja teman-teman semua yang bisa sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.